dekat lalu bunuh. Ini udah gue rekam. Biar apa? Dia bener-bener no cut no edit, Des! Udah direkam anjir! Begini nih guys, behind the scene nih guys. Kalau belum direkam tuh gini guys, kebentukannya guys. Sekarang gini ya, kalau no cut no edit panjang banget dong durasi dari sekarang. Iya, emang bener-bener suka. Apa-apa, pada nungguin kan guys? Lu banyak bacot deh, mendingan lo turun. Ya ini aku mau turun. Tenang aja guys. Ya ampun, gue gak bawa dompet, Bim. Udah bayar kan? Angker banget tuh. Ayo guys, turun! Turun! Ayo aku pakai handuk dulu. Yaudah. Aduh, masker tinggalan lagi. Lu alasan kan? Sumpah, sumpah. Oh, di belakang ada masker. Bagi, bagi, bagi. Ketinggalan di itu, di ruko. Jadi hari ini guys. Habis. Ada anjir. Oh, ini baterai tinggal 2. Jadi kalau ntar mati mendadak ya, ya udah emang baterai habis. Enggak, kalau mati mendadak itu berarti dimatiin Bima. Enggak, sumpah, sumpah guys, tinggal 2. Enggak ada lagi Bima habis. Sumpah baterai tinggal 2 guys. Enggak ada masker. Enggak ada. Di belakang bukannya ada ya? Samsek. Coba lu cari dulu. Oh ini. Ini bekas. Bekas. Nih guys, kalian ngaca deh tuh guys. Tuh, mana ya? Itulah guys, baterai tinggal 2 tuh guys, tuh. Ada. Kelihatan enggak guys? Duh, tuh. Duh aja Bim. Ya udahlah. Nih, ada kan? Nih. Ayo. Lu kroffel doang kan? Ya gua turun lah, udah no cut no edit. Oh iya. Mulai dari sekarang, gimana sih? Gak usah, lu di mobil aja jaga mobil. Biar mobilnya tetap nyala. Iya, benar. Turun dia. Terpanas lagi. Ntar guys. Kunci di mana? Kunci di mana? Hah? Kunci. Kunci kan di gua. Nah, kan. Ah, enggak tahu. Di lu kunci. Oh, ini nih. Di pintu. Sebagai laki yang baik, saya akan melindungi. Makasih ya bang. Abangnya baik, makasih bang. Abangnya baik ya. Iya. Itu gara-gara ngeliat gua, jadi dia. Masih ada lagi bang. Oh ini enak nih. Ini enak banget. Yang isi 5. Pilihan sausnya semua aja. Iya, saus aja semuanya. Ada lagi kan? Ini tuh aja. Ini nanti kalian coba isep ya guys. Buat isep guys. Ya, take away. Bisa langsung bayar dari rumah. Kenapa? Vivi. Rafinya 5 juta. Supaya. Iya, 5. Jadi sini. Berapa? 50 ribu ada nggak? Gak ada cash gua. Udah ini aja deh. Ini aja bisa kan ya? Mbak ini aja bisa kan? Ini dari behind the scene yang tidak masuk dalam video. Mbak ini bayarnya gimana nih? Yang gua ini? Ini ya? Bayarnya gua scan barcode. Oh ya, cash. Bayarnya harus cash. Oh, Crosby cuma bisa cash. Iya. Crosby cuma bisa cash. Cukup. Berapa emang totalnya? 55 ribu. Ya ada di tas gue. 50 ribu ada gak? 12 ribu. Nih, pake lah. Gak mau. Iya, pake itu 75 ribuan. Ini gue cuma punya satu guys, gak mau. Di tas gue ada. Ambil tas gue. Gimananya? Di tas gue ambil aja. Ambil setas totalnya. 50 ribu aja ambil. 55 kan totalnya. Oke. Masuk, lensanya. Aduh, ribet banget sih. Cepet ya. Jadi Bima lagi ngambil. Ambil uang. Bim, lari Bim.
Mampusnya dituntut untuk ngomong. Apa? Dituntut untuk ngomong. Iya, nyebelin banget memang. Bentar deh. Mbak, itu kan kita belum bayar, tapi ya langsung dibikinin aja ya. Iya. Lagi nunggu uangnya dulu diambil. Semoga ada ya, seingat gue sih ada, kalau nggak ada ya udah. Mobilnya udah dikunci. 50 ribu aja. Ada lifesaver. Berapa Mbak? 55 ribu. Iya, terima kasih. Apa? Lagi serogut. Masih ada ya? Gue kira ini udah nggak ada loh. Itu tadi gue melihat di atas ada MS Glow, MS Glow apa ya? Oh iya. Kayaknya ada mana? Tempat kita tidak ada MS Glow itu? Apa? Iya. Yeah. MS Glow itu masih cantik kan? Iya, bukan maksudnya ada bannernya. Apa Bensu X MS Glow? Coba deh lihat. Wah, wow, ada menu ini berarti menu DNA salmon. Ini DNA ayam berarti. Eh, baterainya merah sumpah. Oh bukan deh. Iya, MS Glow. Iya, tapi apa? Oh, cuma pasang doang. Oh, promosi doang. Sepatu siapa? Guys, baterainya merah sumpah, guys. Enggak bohong, guys. Nih, kalian lihat. Bisa ngaca enggak di sini? Bisa harusnya. Caranya gimana? Nggak pakai kamera, kamera depan. Oh, benar juga loh. Baterai merah guys, sumpah. Kita mau buktiin ya guys. Nih. Di sini. Gimana caranya? Mana sih? Aduh. Tuh guys, merah kedap-kedip guys, lihat nggak guys? Lihat kan? Emang ini Bima bukannya nyiapin yang baterainya full? Sengaja soalnya karena editnya biar dekat otomatisnya cepet. Aduh, oke tuh kita nanti nyampe di mobil ya. Ya kan belum mati tapi. Ya belum mati. Lama, kita waktu itu aja ngitung. Nunggu ini. Semarang musik di mana? Nah, boka. Eh, kita mau beli minum. Oh iya. Oh my god. Memang duitnya cukup. Kita kan ada akuntelas. Oh iya, iya. Harus hemat. Benar. Karena transfer pakai. Udah, Mbak. Udah. Oh. Wah, gerak banget lu. Kita lagi suara-suara. Apakah ini cross fee-nya pakai sambal geprek? Iya, gua tuh ngebayangin kayak travel pakai sambal geprek. Iya. Itu pilihan sosnya tadi apa aja sih? Strawberry, karamel, buah karamel taro. Dia nggak ada ini yang ada coklat ya? Iya nggak ada. Bagus biar anti mainstream. Soalnya kan tempat lain rata-rata ada Milo, Ovo, Crunchy, strawberry. Ini ada strawberry? Enggak. Serikaya. Serikaya karamel taro. Oke. Kapan lagi ke Geprek Bensu nggak pesen ayamnya sama kulitnya ya Allah? Iya. Tapi ini program murah ya? Murah ya? Biasanya kan isi 9 itu 80 ribu. Biasanya satu 30 ribuan ya? 20 ribuan. 3. Dah. Oke guys, kita ini sudah di mobil. Iya guys. Ini cross Croatian. Bukan. Close P. Mereka kan close friends. Anjay, cross friends. Mereka nulisnya salah. Close P. Padahal cross P. Mangi, mungkin cadel lah, Bang. Mbaknya tadi. Oh iya. Ini ingat ini bakal mau edit ya. Omongan mulungan, mohon omongan di control. Oke. Ini buka dong, Bim. Buka, Bim. Apanya? Oh iya dah. Wih. Keren banget. Ampun ngap. Weh. Aduh keren banget. Ini. Langsungnya ya. Dibetot. Ih, nanti jelek jadinya. Ini jadi buka pakai dia jelek. Dah tuh. Oh, sama Bima tidak berbekas. Oh. Kita beli yang isi 5 ya. Iya. Ribet banget ini kenapa ada nampan hijau sih di sini? Bekas nampan tumpeng. Oh. Ayo, rasanya ada taro, ada karamel sama serikaya. Ayo Om Bim, Pak. Buat merebutkan taro. Oh, kita enggak nyobain saling nyobain. Wah, enggak tahu nih. Iya, saya nyobain dong. Nyobain. Berarti semua nyobain semua rasa. Iya. Oke. Ini ya. Nyobain ya, guys. Oh, dia crispy banget ya, benar-benar iya. Sesuai tapi, namanya crispy. Crispy. Tapi benar dia tidak hangat. Gue kira tadi hangat loh. Iya, gue kira juga. Kurang hangat lah ya. Iya, tapi mbak-mbaknya cukup hangat. Anjay. Maksudnya baik gitu loh. Pelayanannya. Coba ya kita cobain cross pee. Kira-kira bakal crunchy nggak nih? Yeah. Crunchy sih. Menurut gua crunchy.
gulanya kelihatan banget ya. Gulanya nempel banget di tangan. Masih kelihatan juga butiran gulanya. Ya. Bismillah. Terus dia kayak karamel banget ya, tuh. Iya. Ya. Ini dari gula. Terus ini kayaknya. Ayo, semangat aja guys. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kayak ini ya. Enak banget. Untuk adonannya dibanding pesaingnya yang viral, lebih chewy yang viral. Ini enggak maksud gue. Ini tuh benar-benar crispy. Ya ini benar-benar crispy mungkin karena cross susah banget ngomongnya. Crispy. Bener nih lebih tebal nih. Ya. Hah, lebih tebal ini. Lebih tebal sana. Gimana, pas digigit kalau di mulut gue ya. Manisnya ini pas. Tapi dia enggak se fluffy yang lain. Kalau yang lain tuh kayak gede tapi pas digigit tuh kayak kopong. Kayak kopong kan. Kalau ini tebel. Crispy sampai dalam. Pihim ya. Jadi padet gitu loh guys. Ya. Ini tuh. Enak, gua suka. Gua suka. Abi. Iya, abi. Buka. Ini apa ya warna kuning? Kayak srikaya. Srikaya. Ini karamel. Itu karamel. Gua udah tahu. Colok ya guys. Cocol. Ini untuk warnanya taruhnya taruh banget. Ya, untuk sausnya yang taruh cair banget ya. Iya. Ini juga cair banget nih. Ini itu apa? Yang serikaya ya. Enggak. Cobain ya. Cobain ya guys. Bentar. Taruh banget sih. Ini karamelnya juga manis banget. Gua serikaya. Tapi enggak kayak roti serikaya. Ngerti enggak maksud gua? Rasa serikayanya enggak kayak yang di selai roti serikaya, tapi serikaya. Tolongin gua dong karamelnya gimana? Manis banget. Ini serikaya kurang berasa serikaya ya? Adalah tipis-tipis rasa serikayanya, guys. Cuman yang taruhnya nih kuat nih rasanya. Coba buka, Bim. Taruhnya. Ya, ini enggak berasa. Enggak kayak yang di roti serikaya gitu loh selainya. Taruhnya ini mau nyobain ini, Mak. Gua nyobain yang karamel. Taruhnya. Kalau menurut gua, gue satu lagi deh. Taruhnya sih taruh banget. Tapi gimana ya? Karamelnya manis banget. Manis iya, banget manis kan? Manis banget tapi enak. Gue suka deh. Oke, grup ada Dita-Ditanya nih. Eh, menurut lain. Ini sorry bunyi bareng. Nah, kalau menurut gue ya, si crispy ini manis semua ya. Maksud gue si ininya basicnya udah manis banget dari gulanya udah kelihatan ini lebih banyak daripada pesaingnya menurut gue ya. Betul. Gulanya. Terus untuk saus-sausannya dia manis banget semuanya. Si karamelnya, si serikaya taro. Tapi kalau yang masih mending serikaya yang masih agak hambar dikit. Tapi begini guys. Ini kan yang jual geprek bensu guys. Iya. Di mana makanan dia tuh asin-asin. Iya. Gurih-gurih. Jadi cocoknya emang habis makan yang gurih-gurih. Dessertnya appetizer apa sih namanya? Dessertnya. Maksudnya cemilannya. Abis itu yang manis-manisnya enggak sih? Ya. Setuju enggak? Boleh, tapi ini agak random aja ya Bensu ngeluarin ini. Paham enggak sih? Nah, karena mungkin lagi naik banget ya kraffel ini. Akhirnya Bensu ngeluarin crispy. Crispy. Tapi kraffel crispy beneran crispy, guys. Approve. 1 sampai 10 kraffelnya berapa? Lu. Apanya nih? Ya, ini ya. Kraffelnya apa rasanya? Semuanya ini ya. Oh, kalau kraffelnya doang aku 8. Loh? Aku prefer enggak makan pakai saus-sausnya tapi. Gue 7. Kalau gue 9. Untuk kraffelnya toh ya. Gulanya kurangin dikit lah, Ben. Yeah. Ben, akrab banget. Gulanya dia manis banget. Jadi kalau misalnya dicampur sama topping-toppingannya, jadi overdosis gitu loh manisnya. Iya, anjay. Kalau untuk si rasanya apa sausnya kalian yang paling suka apa? Enggak ada. Kalau yang masih mending banget karena si kraffelnya udah manis banget ya serikaya bener. Ya kan, karena dia hambar. Agak hambar ya guys. Kalau yang karamel tuh manis gila, banget. Manis banget. Kalau aku yang taro.
karamel kalau dimasukin ke kopi jadi kopi karamel. Iya, iya benar. Paham enggak lo? Jadi ini manis banget soalnya. Lo taruh ya. Taruh. Kalau gue tak de. Habisin nih. Lu lah. Ya tangan orang lulah. Indonesia. Travel gengsi nih. Setengah lagi. Gue yang motong tadi setengah, gue udah makan. Iya gimana? Lu aja. Lu aja. Udah. Silakan. Kalau dipersilakan ya saya lanjut. Iya. Gitu, tapi guys. Gue kira si Bensu bakal ngeluarin kroffel pakai sambal. Iya. Iya. Kalau kroffel pakai sambal gimana ya rasanya? Cuma, itu baru deril geprek kroffel geprek sih. Jadi lu beli lagi kroffel ya, terus lu beli kulit pakai sambal. Aneh banget gak sih? Kroffelnya pakai sambal. Tapi kroffel pakai sambal cocok nggak sih guys? Kira-kira kan roti basicnya. Tapi kan ini manis banget. Makanya kita coba. Apakah cocok atau tidak? Next episode ya kalau kalian. Kalau kalian kira-kira setuju, cobain kan. Nanti kita bikinin guys. Nanti kita bikin. Bereksperimen. Si crispy ditambah sambal dari geprek Bensu. Iya, benar banget. Terus kalau bisa makanan itu makan nasi, mampus enggak lu? Maaf sebelumnya nih Bun ya kalau itu. Tapi ya kalau misalkan setuju kan komen aja di bawah. Kalau kalian setuju komen aja di bawah. Likes-nya sampai berapa puluh ribu nih? Baru kita bikin itu. 10.000. Dikit 20.000 lah, Bi. 20.000 ya. Likes 20.000 kita bikin eksperimen. Eksperimen crispy ditambah sambal geprek Bensu. Iya. Ya. Makannya pakai nasi pakai kulit. Beh. Tapi masih masuk sih soalnya kan croissant kan isinya kan ada yang smoked beef gitu. Iya kan? Sebenarnya gulanya yang agak melenceng. Tapi sambal pakai gula. Iya. Iya sih. Bener sih. Jadi kalian langsung aja like video ini, oke? Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like. Udah ya. Cepet juga ya. Ini totalnya mungkin 14 menit kali ini. Ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Guys ya, mengisi kegabutan kalian. Iya, bener. Dan ternyata kayak banyak kan yang DM kita nyuruh nyobain ini ternyata oke. Banget setiap konten ada komennya. Tapi ini tuh enggak dijual di semua outlet. Geprek Bensu. Jadi kalau misalnya kalian pengen itu cek dulu. Iya, cek dulu di Instagramnya atau kalian di aplikasi online. Delivery yang apa? Foodies online gitu. Mm-hmm. Yang si ijo-ijo itu. Iya, si warna ijo-ijo itu. Langsung warna aja. Oranye juga ada. Iya, oranye juga ada. Warna biru juga ada. Banyak semua iya. Sekarang tuh. Warna biru bluebird. Traveloka it's. Oh iya. Oh, ada. Ada. Bagus. Ada. Dan itu lagi banyak sensor. Iya, dan itu. Iya. Dan itu lagi banyak diskonnya, guys. Ini bukan promosi ya, guys. Iya. Jadi kalian cek aja lah di semua aplikasi-aplikasi itu terus langsung aja cari crispy. Iya, crispy. Gitu guys, tapi jangan kayak abangnya yang salah ya. Iya, crispy. Abangnya imut berarti. Crispy-nya kakak. Crispy kakak. Ya udah. Oke guys, kalau udah. Ya udah kalian like video ini sampai 20.000 likes baru kita bikin next episode eksperimennya. Iya guys. Yeah, guys. Alhamdulillah sekarang udah kenyang dan sudah mencoba crispy-nya. Kita harus kayak abangnya crispy-nya guys. Ini adalah croissant apa sih namanya? Croissant. Kedua yang gue coba. Oh iya. Kan sekarang lagi hits nih kroffel nih. Kan banyak juga. Tuh kroffel tuh buset yang banyak brand yang akhirnya ngeluarin gitu kan sampai kopi su juga ada. Ada. Tempat lu ada tuh? Enggak tahu. Makanya ini baru brand kedua yang aku coba. Sama aku juga. Sama aku yang juga. Pertama yang bikin viral banget kita udah coba. Banget yang kayak yang, belinya tuh harus ngantri 3 jam dulu gitu. Iya. Yeah. Terus yang kedua baru ini. Tapi kalau di antara dua itu sama-sama kroffel, tapi bedanya ini manis banget dan crispy banget sesuai dengan crispy-nya. Iya benar. Kalau yang satunya ya chewy. Dia kayak balon. Balon itu tau gak sih SpongeBob? Tahu. Gitu. Ya udah guys, gitu aja video dari kita. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarang yuk. Oke, see you next video. Bye bye. Oke, okay. Okay guys, alhamdulillah bye-bye. Selesai guys, tutup.